kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial. Ada beberapa pertanyaan untuk Biro Organisasi, Dinas Sosial, dan Biro Kesos. Mungkin yang pertama, silakan Dinas Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Sekda, para Gubernur, dan Bapak Presiden. Izinkan saya untuk bisa menjelaskan terkait dengan KSD 42, yaitu untuk Dinas Sosial, rencana ke depan dalam penerapan integrasi bansos. Dari sini saja sebenarnya intinya adalah mengakomodir arahan dari Bapak Gubernur terkait pengolahan data fakir miskin dan orang tidak mampu serta pengolahan bantuan sosial melalui satu pintu. Kerangka pikir pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial berikut. Nah, di sini integrasi, alur integrasi data dan bantuan sosial. Next, berikutnya silakan. Nah, ini untuk optimalisasi SKPD dalam meningkatkan layanan pusat data informasi jaminan sosial. Hal-hal yang perlu diatur khusus melalui produk hukum daerah. Ini kaitan masalah transisi, mungkin saya berhenti aja Pak. Terus berikutnya, barangkali ini kan yang dapat kami sampaikan Pak Gubernur, mohon arahannya terkait dengan ini. Dan satu kali lagi, mungkin kami juga sudah mengusulkan Pak untuk pengisian jabatan di UPT jam fokus dari jam sos kepada BKD. Mohon nanti kalau bisa ada percepatan karena bisa nanti fokus Pak, begitu banyak yang harus diselesaikan oleh UPT ini nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biro Kesos. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Gubernur, terkait dengan KSD 42, di sini adalah revisi ke 14, adalah bagian daripada KSD 42. Kami langsung saja Pak. Nah ini karena dengan dibentuknya UPT, maka perlu 14 ini perlu dilakukan revisi Pak. Ini ada beberapa masukan masalah judul Pak, nanti kita sesuaikan karena ini UPT-nya belum terbentuk. Jadi kita masih buru-buru Pak Ibang namanya Pak. Ya, mohon izin arahan Pak. Ya, terus kalian, terima kasih. Ini awal yang baik. Jadi kita tadi sudah lihat paparan semuanya. Concern paling utama adalah ini, aduh saya ingin mengingatkan tiap presentasi halaman selalu harus ada ya, PowerPoint harus pakai halaman ya, harus pakai bidang sosial alur integrasi data dan ini Bapak Ibu sekalian yang kita bicarakan ini pusat data. Betul ya? Iya. UPT, namanya apa UPT? Pusat Informasi Jaminan Sosial. Oke. Jadi karena itu data, kata kuncinya bukan? Iya. Berarti datanya harus akurat. Iya. Ini poin ini, yang paling mendasar adalah di fase ini. Betul ya? Karena kita mulainya dengan BDT. Iya. Betul? TNP2A, BDT. Lalu kemudian di sini. Nah, kalau lihat alur ini, masyarakat miskin ke kelurahan. Jadi masyarakat miskinnya ke kelurahan. Kira-kira Pak, kalau dengan seperti ini, kita bisa menjangkau semua tidak? Ke kelurahan. Sulit. Harusnya kita melakukan sensus. Hari pertama kita harus sensus. Jadi di sini, kelurahan turun ke lapangan. Mungkin dengan petugas enumerator, Pak. Kalau yang begini ini tidak bisa dilepaskan kepada sembarang petugas. Karena untuk mendeteksi kemiskinan itu membutuhkan alat ukur yang benar. Jadi sebaiknya kalau saya di fase ini, Pak, kita ajak TNP2A, Pak. Mereka untuk melakukan sensus kemiskinan di Jakarta. Jadi nanti kita garap semua sebagai data awal. Sesudah itu nanti harus ada penambahan, silakan lapor ke kelurahan, kawan. Tapi di fase awal sensus dulu. Nanti akan ketemu contoh-contoh
harus ada sensus. Lalu Pak, Bapak ingat ketika kita kerja dengan BPN? BPN kemarin kan warga diminta memberi tanda bukan rumahnya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pada warga, berikan tanda ini keluarga miskin atau tidak. Nanti datang verifikasi. Jadi warga itu boleh mengklaim kami adalah keluarga yang miskin tidak mampu, nanti diverifikasi. Dan mau verifikasi siapa? Kanan kirinya nanti terlibat itu. Itu kalau masang tanda saya miskin, kanan kirinya pada senyum, berarti gak miskin. Jadi kita libatkan unsur masyarakat. Bapak Ibu lebih mudah nantinya mengeluarkan daripada menambahkan yang belum masuk. Jauh lebih mudah untuk mendirik. Tapi masuk dulu, nanti kemudian baru kriteria itu akan. Jadi kunci kekuatan, begitu dia sudah masuk dalam sistem, udahlah ini soal pekerjaan kita aja. Ada usulan tidak Bapak Ibu yang lebih berpengalaman di lapangan dalam urusan sensus masyarakat miskin? Cara yang paling efektif tidak? Pak Gubernur, jadi pelibatan sebetulnya pengalaman di lapangan Pak, pelibatan RT dan RW Pak yang paling efektif. Ya. Nanti dia tahu persis mana nanti PCR itu bersama dengan RT RW melakukan pendataan dari rumah ke rumah Pak. Karena dia yang paling tahu persis ketika nanti seseorang yang dia secara pribadi mengusulkan, terus kemudian kita berproses untuk verifikasi. RPRW itu tahu bahwa ternyata kemarin katakan saja berapa waktu dia baru mendapatkan warisan, kemudian dia juga baru dapat juga entah itu mungkin undian dan sebagainya. Ini yang penting, yang tahu hanya RPRW. Makanya pelibatan RPRW selama ini menurut catatan mungkin kurang begitu. Oke, kita berikan. Kalau gitu kita arahkan ke situ ya. Manfaatkan RPRW untuk membantu pendataan. Sekaligus juga kita namanya sudah mengumpulkan data. RTRW itu kan basisnya teritori, betul ya? Bukan tidak mungkin ada orang-orang yang memiliki garapan dan tahu tentang data-data warga miskin. Silakan barangkali di Bapak berikan ruang untuk mereka mengusulkan. Ada LSM-LSM yang punya garapan di daerah mana mereka hanya spesifik 1-2 tempat, tapi mereka mengetahui Bapak kalifikasi. Bapak sekalian, pada fase ini sebanyak-banyaknya terjangkau tidak masalah. Nanti saya akan jelaskan fase keduanya. Kenapa sebanyak-banyak terjangkau itu tidak masalah? Makin banyak orang miskin yang masuk di data kita sebagai dasar awal, itu makin baik. Jangan khawatir tentang jumlahnya nanti ramai, enggak apa-apa. Lebih baik kita tunjukkan aja kenyataan itu. Nanti fase berikutnya, kalau ini sudah. Nah, ibu terkait dengan perencana organisasinya. Begini, di ujung kan tadi kita mengasumsikan Jakarta itu pemasukannya cukup untuk hidup.
Jakarta banyak sekali orang baik.
tapi mereka tidak tahu alamatnya kemana kebaikan yang disalurkan. Bagian kita memberikan alamat kebaikan itu boleh di. Dan saya rasa nanti kita akan punya daerah-daerah binaan itu. Mereka akan punya daerah mana? Waktu itu ke Jakarta Utara di Kalibaru. Sampai di Kalibaru itu saya ketemu dengan sekelompok ini antara dengan Pak Wali Kota, sekelompok masyarakat yang telah membina di sana 10 tahun. Ada mantan dubes, ada mantan dubes, mantan pensiunan CEO, dan mereka ketika saya audiens itu ada bapak ibu yang agak beda lah dari penampilan pakaiannya. Terus ketika itu saya tanya, ini siapa? Ternyata tim protokol tidak tahu mereka itu siapa. Dicek, ternyata mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja di wilayah Kalibaru 10 tahun. Istri-istri, para dubes, para CEO yang bekerja di situ. Nah, banyak Pak yang melakukan. Maka itu, pusat data ini harus benar-benar bisa menjadi penyedia informasi bagi mereka untuk masuk terlibat di sini. Jadi Bapak Ibu semuanya, nantinya dinas sosial, Bapak lihat ada bantuan pangan, bantuan kesehatan, pemberian, harus inovatif Pak di sini. Harus inovatif itu, bayangkan kita masuk di era digital seperti sekarang Pak. Bisakah nanti memberikan bantuan belanja dan lain-lain sudah langsung ketemu di marketplace, ya. Toko-toko OKOC, warung-warung OKOC di mana-mana itu, Bapak Ibu tinggal pakai mereka, dibantu siapkan keterampilannya, mereka belanja, transaksinya langsung, belanja tagihannya ke CSR-nya atau tagihannya ke Pemda. Jadi tidak harus. Saya membayangkan Pak, perusahaan-perusahaan itu jangan menyumbangkan kita, repot kita nanti. Tapi langsung. Dan langsungnya kemana? Langsung ke toko-toko yang ditunjuk. Untuk wilayah misalnya Srengseng. Di situ ditentukan toko A, B, C, D, G. Nanti CSR perusahaan sudah langsung nyiapin receivable dari situ Pak. Begitu belanja, tagihannya langsung ke sana. Jadi, kita akan bisa membuat warga di Jakarta yang kurang mampu terbantu bukan hanya oleh Pemprov tapi oleh swasta. Karena itu kenapa sekarang penting membuat datanya luas. Gak usah khawatir kalau ini semuanya pindah ke Pemprov, uang kita habis di sini. Tapi kalau kita mau menggalang swasta, bikin duit. Terbayang ya Pak? Jadi Pak Asisten kita, tolong ini di koordinir. Kita bentuknya dua, yang mengurangi expenses, yang meningkatkan income. Jadi seluruh turunan programnya masuk di dua kategori itu. Ini masuk meningkatkan income atau mengurangi expenses. Ada beberapa profesi, Pak, ini buat catatan dulu, supaya saya nggak lupa aja. Ada beberapa profesi yang bukan mereka masuk kategori fakir miskin, bukan. Bukan kategori fakir miskin, tetapi kita mau bantu mereka untuk mengurangi biaya hidup dan memberikan kehormatan, Pak. Ini nanti Pak Asisten Kesra aja, cuma mumpung saya ingat, Pak, dilakukan. Ada satu profesi, Pak, yang kalau kita semua melihat mereka diberikan privilege, kita nggak akan protes, Pak. Profesinya guru, Pak. Guru itu tidak akan diprotes, Pak, kalau kita memberikan privilege. Nanti Bapak siapkan program untuk dunia swasta memberikan pengurangan harga biaya khusus untuk orang berprofesi guru. Guru itu ngantri di tempat bengkel mobil, bengkel motor, nggak usah ngantri, langsung layanin nomor satu. Kalau pejabat nomor satu kan yang lainnya marah, Pak. Tapi kalau guru nomor satu kan nggak ada yang marah, sudah pasti. Tapi itu program dijadikan program di Pemprov. Untuk apa? Mengurangi biaya hidup. Kemudian biaya sekolah, bantuan-bantuan dalam bentuk biaya sekolah. Ini Pak, pemilik data ini nanti itu tadi bantuan pendidikan.
itu Bapak bisa terjemahkan dalam bentuk paket-paket beasiswa. Bantuan pendidikan, jangan nanti bantuannya pakai 100.000, 200.000, jangan. Kalau bantuan begitu langsung, anak sekolah 1 tahun sekian juta. Ya kalau mau bantu satu anak atau dua anak gitu, jangan berapa rupiah. Karena kalau pakai berapa rupiah, tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi Pak, saya ingin Pak Asisten Kestra terjemahkan ini dalam bentuk inovasi-inovasi bantuan sosial. Dan juga apresiasi bagi profesi-profesi tertentu. Bapak, tadi kita lihat ya, Legion Veteran ikut upacara sama kita, Pak. Pak, kita itu tidak ada, Pak, diskon untuk Legion Veteran, Pak. Itu bawa masukan di situ, pemegang kartu Legion Veteran diberikan kewajiban untuk memberikan diskon untuk urusan A, B, C, D, F, G. Itu akan langsung berubah, Pak. Nah, nanti segmen-segmen dalam masyarakat yang pantas dihormati, Bapak inventarisir. Pusat data ini, jadi bukan sekedar jaminan fakir miskin, tapi betul-betul jaminan sosial, termasuk bagi orang-orang yang telah membantu bangsa, negara, dan lain-lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ini jadi, habis sekalian, ini mungkin akan pertama kali, Pak, di Indonesia. Kita punya satu tempat di mana semua kegiatan, ya SKPD kita, ya swasta, itu satu pintu. Dan satu pintu nanti penyaluran. Kalau itu sudah bisa lakukan, seolah ini akan bisa jadi model untuk Indonesia nanti. Nah, sekarang pembentukan UPT ini, deadline-nya apa? 2 minggu. Perbal aja. Tadi katanya revisi draft. Kalau itu yang itu revisi regulasinya. Regulasinya kalau badannya. Kalau regulasinya sudah beredar. Untuk Bu Yaya sudah siap tinggal tanda. Oke. Jadi kalau gitu kita lanjutkan segera. Lanjutkan segera. Bapak Ibu, Pak Asisten, panggil Asosiasi CSR Jakarta. Ya, Forum CSR. Sudah, ajak ngobrol, minta masukan dari mereka. Kira-kira seperti apa yang dibutuhkan untuk langkah awal. Para wali kota, pastikan proses penyusunan pekerjaan sensus ini itu didukung sampai jajaran paling bawah. Lalu segera dengan TMP2K, komunikasi untuk personal yang melakukan sensus. Untuk melakukan verifikasi sesudah, kan ini RTRW ngasih data, itu harus ada verifikasinya, Pak. Begitu ya. Terima kasih, silakan, Pak.